mulai pandemi kemarin kan di rumah gak ada kesibukan, terus di rumah juga ada teman-teman di kampung, ada SSB kreator junior itu. Jadi aku ikut di situ juga bantu teman-teman waktu pas longgar. Terus itu ada sekolah lisensi, saya ikut. Ikut lisensi ada tugas. Ini baru ya, beberapa sih, karena kan di kampung kan ya ono mulai umur cilik-cilik 6 tahun sampai ada yang 17, 10, 12 angka semua. Namanya SSB kan lengkap lah. Iya. Latih ya mbak, rutin lah. Jadi waktu aku longgar gitu aja. Soal canggung pasti ada kan, kita habis jadi pemain kan, terjun langsung latih pasti canggung. Ada yang nggak terbiasa lah, gak terbiasa di situ. Ngomong terus kayak instruksi, caranya ngajarin anak nyetop, oh ini salah, ini benar, masih canggung, masih belum terbiasa. Ya kan anak-anak kan muda ya beda-beda, ono arek sing arek iki mbeti, arek iki meneng. Nanti kan pelatih, makanya pelatih saya harus mengerti kondisi ini anak buaya awak dhewe. Jadi pelatih itu sebenarnya susah kok. Ketok-ketokan bang nih. Iya. Lapangan ngatur-ngatur gitu. Nanti sebenarnya pusing juga. Oh habis kalian ini tak kasih apa. Oh habis main menang atau kalah, besoknya gimana kan? Bingung. Itu. Lebih pusing.